kembali lagi di vlog ya Seput Traveling. Kali ini aku mau main ke Phrae Nob, Kamboja, yaitu adanya di provinsi Sihanoukville guys. Jadi yang kalian lihat ini adalah danau-danau yang dibuat dari pegunungan ya guys. Pokoknya ikuti terus perjalanan Seput Traveling. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Panjang jalan disuguhi perkebunan jati guys. Tuh, ada arah panah ya, jadi ikutin aja arah panahnya. Kalian bisa ikuti. Ke tempat ini tuh sekarang ada itu guys, ada arah panah. Jadi nggak usah takut keder-keder ya guys. Setiap ada arah panah itu, kita ikutin terus aja. Wah, ini tuh kayak pemandian air suci gitu. Tuh lihat di sana ada gajebo-gajebo tuh. Kayaknya memang airnya ini kayak air kesucian gitu. Wih, kupu-kupu cantik. Nah. Oh, dia langsung air pegunungan. Adem banget airnya.
Mantap, mantap, mantap. Jadi ini sebuah rawa. Tuh sebelah sana pegunungan Bokor. Ini kalau buat adem sih ke sini enak ya, karena pegunungan banget. Terus gratis juga. Tuh. Oh. Wisata sini masih sangat sepi karena jarang orang yang tahu, guys. Aduh, capek banget. Ini sudah disediakan gazebo-gazebo. Jadi buat makan. Suara jangkriknya. Ini suara jangkriknya ini bener-bener enak banget gitu, nyaring. Jadi ini dibuat ya, air terjun ini dibuat sengaja biar beraturan. Kita coba lihat ke bawah. Ini cukup tinggi juga ini anak tangganya. Wow. Makin ke bawah. Oh, itu dia. Dia benar-benar mangrove ini. Wah, mantap. Enak. Saya kembali ke atas . Yo, ikutin terus. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jadi buat kalian yang belum kesini, silahkan untuk berteduh di sini. Enak banget tempatnya. Ini ada fasilitas toilet juga. Enak banget.
capek banget guys. Saya turun dari bawah. Dari bawah naik ke sini. Alhamdulillah. Capek banget. Pokoknya ikutin terus vlognya Sepu Traveling. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi buat kalian yang mau ada info terbaru Sihanoukville, silahkan tulis kolom komentar. Nanti saya ontrog ya guys. Ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.